Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi dalam kelas RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Okey, bersama cikgu. Okey, hari ini hari Rabu, 14 Julai 2021. Okey. Hari ini, okey, lain macam sikit. Okey, hari ini kalau pelajar masih ingat minggu lepas kita ada buat simulasi menghasilkan isyarat cahaya, kita guna Tinkercad. So hari ini, okey, kita akan guna Tinkercad tu, simulasi tu, dan kita akan gunakan kod arahan tu, kita akan upload ke sini. Okey, di sini cikgu ada mikro pengawal dan juga component yang kita akan gunakan hari ini. So kita ada papan reka, LED, apa semua perintahan, wayar, dan inilah mikro pengawal dan kabel USB. So apa yang kita akan buat adalah kita akan pergi ke Tinkercad, kita buat simulasi dan kita akan uploadkan kod arahan itu ke mikro pengawal. Lepas tu kita akan sambungkan mikro pengawal ni ke papan reka dan kita akan tengok hasil dia adakah sama seperti mana kita simulasi ataupun tidak. Okey, jadi nak tahu lebih lanjut, jom kita buka komputer, kita setkan arahan di sini. Okey, jom. Okey, sebelum kita mulakan, terlebih dahulu kita tengok dulu apakah kita punya komponen yang akan kita gunakan hari ini. Okey, pertama sekali kita ada mikro pengawal. Okey, ini adalah mikro pengawal lah. Okey, mikro pengawal, papan mikro pengawal jenama Arduino Uno. Okey, so inilah kecil ya. Okey, ni. Okay, lepas tu kita memerlukan papan reka. Okay, ni papan reka. Okey, hari ini kita gunakan 3 LED. Okey, warna merah, biru, kuning. Okey, ini adalah perintahan. Okey, 3 perintahan. Okey, ini adalah wayar. So nanti wayar ini kita akan sambung ke papan mikro pengawal. Dan ini adalah kabel USB yang kita akan gunakan untuk upload kod arahan daripada komputer ke mikro pengawal. So kita akan sambung kat sini nanti. Sini. Dan ini kita akan sambung ke komputer. Okey. So itulah seberingkas. Okey. Jadi okey. Jadi lepas kita masukkan kod arahan dan kita akan masukkan ke upload ke dalam mikro pengawal. Okey, jom. Okey, jadi sekarang ni kita sudah masuk ke dalam Tinkercad. Okey, jadi ini adalah simulasi yang kita lakukan pada minggu lepas, iaitu kita menghasilkan isyarat cahaya. Okey, jadi sekarang ni kita nak masukkan kod arahan ini, kita nak upload kod arahan ini ke dalam mikro pengawal. Okey. Jadi kalau ikutkan sepatutnya kita punya hasil akan jadi macam ni tau. Sekejap eh. Kita cuba besarkan sikit ni. Okey, so kita cuba start simulation, tengok apa yang berlaku. Tengok dekat LED ni ya. Okey, tu dia akan klik. Okey, merah, biru, lepas tu kuning. Lepas tu dia kembali ke merah. Maksudnya dia akan berklik ikut giliran. Okey, jadi kita stop simulation. Okay, sekarang ni kita akan uploadkan kod arahan ini ke dalam makro pengawal, tapi ada cara dia lah. Okay, so mula-mula kita pergi dekat blok ni, kita klik kat blok, kita ambil blok and text. Okay, ini kod. Okay, ini adalah coding yang sebetul-betulnya. Okay, dia kalau dekat makro pengawal tu dia tak boleh baca kalau kita bagi kod dalam bentuk blok. So dia kena baca, dia akan boleh baca dalam bentuk coding. Okey, ini dah sebenarnya coding bahasa pengaturcaraan yang sebetul-betulnya. Okey, jadi kita akan copy ni. Okey, jap eh. Cuba nak copy dulu. Ke atas eh. Kita akan copy sampai sini. So kita tekan copy, VS copy. Okey, copy. Okey, ini adalah teks kod arahan. Okey, jadi cikgu akan kecilkan yang ni. Okey. Untuk ini kita memerlukan satu lagi apa nama ni, apa panggil perisian, okey, iaitu Arduino IDE. Ha. So yang ni kita boleh install aja, cari kat internet, cari je type dia Arduino IDE, so kita akan dapat inilah. Okey, sekejap, ambil masa sikit.
Okey. So, inilah dah. So, kita kembang dulu. Ini yang kod sebelum ni. Okey. So, kita pergi dekat page ini, kita paste. Kita pastekan kod arahan tadi. Okey, ni. Okay. Ini adalah kod arahan yang tadi. Okey. So, sekarang ni kita nak uploadkan kod ini ke dalam makro pengawal. Okey, untuk itu kita perlu sambungkan kita punya apa nama ni? Kita punya makro pengawal tu ke komputer. So sekarang ni cikgu akan sambungkan, tapi sini pelajar tak boleh nampak lah. Cikgu akan sambungkan makro pengawal ini ke komputer. Sekejap, sekejap, sekejap. Cikgu upload. Okay. Okay. So sekarang cikgu sudah sambungkan makro pengawal ke apa nama ni, ke komputer menggunakan kabel USB. Jadi sekarang ni kita akan tengok dekat sini. Kita kena, sebelum tu kita kena verify dulu. Okay. So compiling search, kita akan tengok lah. Okay, kita kena verify dulu kita punya komponen ni, kita punya mikro pengawal. So ini kalau pelajar perhatikan, ini sebenarnya adalah bahasa pengatur caraan. Inilah yang digunakan oleh pengatur cara untuk menghasilkan sesuatu korhan. So dia punya kod ni sebenarnya ada maksud dia yang tertentu lah. Okay. Okay, done. Complete. So dah selesai. Maksudnya kita dah habis dia. Okay, jadi di sini pun pelajar boleh tengok kita punya tool ni. Kita tengok kita punya port ni, pastikan kita guna Arduino Uno. Kita punya port ni okay, adalah komputer for Arduino Uno. Okay, kalau yang ni betul, maksudnya sekarang kita akan tekan ini. Nah, ini kita akan upload ke dalam makro pengawas semua kod arahan ini. Jadi saya tekan upload sekarang. Tekan upload. Okay, tengok apa yang berlaku. Okay, compiling search. So ni dia punya progress lah. Kalau berjaya, berjaya lah ni. Okay, uploading. Okay, done upload. Okay, maksudnya dia sudah berjaya upload. Okay, so sekarang ni adakah kita sudah berjaya? Yang tu kita kena tunggu hasil dia sekejap lagi. Okay, jadi okay, jom kita tengok dekat kita punya papan reka ni, adakah kod ini berjaya diupload ke papan makro pengawal. Okey, jom kita lihat. Okey, jadi tadi kita telah pun upload kod arahan daripada Tinkercad ke makro pengawal. Jadi sekarang ni kita nak tengok adakah hasilnya, adakah berjaya ataupun tidak. Okey, so mula-mula sekali kita perlu sambungkan makro pengawal ini ke punca kuasa. Sama ada kita nak gunakan power bank pun boleh ataupun nak guna apa USB komputer. Jadi sekarang cikgu guna ni lah, cikgu guna power bank. Tapi sebelum tu kita sambung dulu. Okey. Ini adalah sekejap. Alright. So, mula-mula kita akan sambungkan dulu ini. Okey. Ini adalah apa ni? Oh, yang negatif-negatif ni kita sambung dekat yang ada GND ni. Sini ada GND ni, kalau dia boleh nampak lah sekejap. Ok, yang ada GND tu. Ok, so kita sambung kat GND ground. Ok, ground ni untuk bagian negatif lah. So, lepas tu kita sambungkan kabel merah ini ke tadi kita kod arahan itu, kita menggunakan dia punya set pin dia nombor 12. Okay, 12. Okey, lepas tu yang biru ni dia punya set pin tadi adalah nombor 11. Okey, 11. Sekejap eh. Tak nampak. Kemudian dia autofocus agak leceh sikit lah. Okay. So ini nombor 11 dan yang warna kuning ini kita set tadi dekat set pin dia nombor 10. Okey.
Okay, so boleh tengok lah secara ringkas. Okay, kita dah set dah dia punya ni. Sekejap eh, mana yang tu fokus ni. Okay, so ni kita dah sambungkan mengikut dia punya set. Dia punya pin dia 12, 11 dan juga 10. So ini yang dekat paprika. Ada 3 LED, 2-3 perintan. Okay. So kita akan tengok adakah hasil dia sama seperti mana yang telah pun kita setkan menggunakan tingkat tu. Okey, sekejap. Okey, so kita akan gunakan power bank sebagai sumber kuasa. Okey, kalau kita dapat tengok kita punya LED berkelip mengikut arahan yang telah pun kita setkan. Maksudnya dia akan berkelip daripada satu LED ke satu LED yang lain, merah ke biru, biru ke kuning. Okey, jadi ini bermaksud kita punya apa ni, kita punya kod arahan itu sudah pun berjaya di-upload ke dalam makro pengawal. So inilah hasil dia. Okey, alhamdulillah berjaya. Okey, alhamdulillah. Jadi inilah hasil dia. Daripada tiga cat tu kita telah pun bina set arahan dan kita telah pun upload set arahan tersebut ke papan mikro pengawal dan inilah hasil dia. Lampu ini berkelip mengikut apa yang kita arahkan. Jadi nampak ringkas tetapi agak complicated jugalah. Okay, jadi insya-Allah kalau sekolah dah dibuka nanti mungkin kita akan membuat projek untuk asas pengaturcaraan ini di sekolah. Insya-Allah dia punya peralatan dan nanti cikgu akan sediakan. Okay, jadi cikgu rasa sampai di sini saja. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Minggu depan cuti raya. Jadi lagi 2 minggulah. Okay, jadi jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.